Okay guys, Kenwood model MDV-L402 GPS navigation system. Okay guys, sebelum saya memulakan lagi, macam biasa, player Japan, so kita tak berapa nak faham. Yang penting korang ada Google Translate lah. Google Translate, okay. Kita boleh pakai Google Translate ni untuk kita fahami apa benda yang ada kat sini. Okay. Aku kalau setakat bahasa Japan ni, aku kacang je bagi aku. Senang. Tapi sebab aku nak ajar, nak bagi tahu korang kan. So korang senang faham eh. Nah, macam tu. So Google Translate guys. Okay. Google Translate. Detect. Kau setting kat sini. Detect language. Indonesia ke. Apa-apalah bahasa yang korang nak. So korang tala kan dekat sini. Nampak? Dia akan berubah kepada bahasa Melayu lah, bahasa Indonesia lah. Peralihan sumber dari lokasi apa semua. Okay, kita tekan. Okay, ni semua function dia dalam dia eh. Kalau, okay, dia ada keluar. Kalau macam dia tak ni, kau kena tap dekat telefon tu, dia akan keluar lah kat sini. Okay. Dapat eh. Okay, Google Translate, ingat. So, kita semua dah boleh pakai lah. Japan punya player, no problem. Mesti fahamnya. Okay, untuk model ni ada USB, S-card, iPod. Ini TV punya, mungkin kena tambahan barang. Tuner Japan macam biasa, pakai FM converter, convert. Boleh dengar FM Malaysia. So ada CD. Okay, mana? Open. Dia punya CD boleh setting. Dia punya tahap screen dia. Okay. Okay, kita buka habis. Dalam dia ada CD Dolby Digital. Sound memang cantik guys. Dia kalau ada Dolby Digital dia, DVD eh. Dalam ada card. Okay. Card dia, abang-abang cari card macam ni, boleh simpan barang, video ke apa ke dalam ni. Lagu ke apa ke, boleh dengar. Okay. Jangan cerita bukan-bukan pula korang ni. Alright. Ni CD eh. Kita test CD. Okay. Kita tutup macam habis. Tutup habis. CD. Test power eh. Volume. Okay. So ni track dia. Home. Okay, ni dia punya setting lah. Setting. Macam saya cakap tadi, kalau tak faham, pakai apa? Google Translate. Okay guys, ni dia punya setting equalizer dia semua eh. Okay. Ini belah pemandu, belah driver, belah sebelah, sebelah pemandu, belah depan, semua sekali. Okay. Time element guys, time element kena pandai set. Okay. Ni kena pandai set. Ambil pembaris ukur tu, kena ukur daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Kenwood sound memang sedap lah. Tak payah tanya sedap tak abang sound dia. Tak payah. Memang sedap. Belagak pula. Okay guys, ini ada dia punya setting yang dah siap lah. Okay, korang nak setting sendiri boleh. Okay. Nah, korang ikut suka lah. Korang nak macam mana. Tak ada kalau labelkan balik. Lepas tu boleh save lah. Alright. Ini dia punya nak ke depan saja ke, kau nak sengit sikit ke. Dia boleh adjust lah. Okay. Center. Ada banyak setting lah kalau untuk dia punya equalizer. Memang banyak setting lah. Ni untuk jenis-jenis kereta eh. Kereta kecil, kereta besar, sedang. So, korang boleh gode-gode lah dalam ni. Dia ada beberapa setting lagi dalam ni.
untuk AV video. Macam biasa, Google Translate kalau tak faham. Aku pun tak faham sebenarnya ni. Nasib baik ada Google Translate. Okay. Eko ada ETC card version ni tahun 2014 ni 2014. Okay guys, kita tak pakai. Ini kita pun tak pakai juga. Tak tahulah, kalau ada barang tambahan boleh pakai. So CD tune guys, CD tune dengan USB. Okay, USB pun on. USB on macam biasa. So okay, kasih keluar CD. Okay, kita tarik CD keluar. Alright, so USB berfungsi dengan baik. Okay. Okay guys, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya guys. Kalau tak faham, aku panggil korang buka Google Translate je. Alright. Okay, kita tengok bahagian belakang dia guys Okay, ni bahagian belakang dia. Wire yang dah sedia ada dekat sini. So ni kabel USB. Dekat sini ada satu untuk reverse camera socket. So korang boleh masuk reverse camera lah. Ada digital TV. Okay, ada dia punya wire. EXP, iPod video, GPS. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal sesuatu player ni, okay, sekejap. Okay, ni semua wire dia. Wire dia cukup lah. Jadi kamera apa semua. Okay, okay guys, kalau korang nak tahu sesuatu model tu, apa function dia, lebih lah, function lebih, korang just type Kenwood model MDV N402, tak kira lah apa model yang korang nak tahu kan. Korang type lah dekat Google. So ada instruction, korang nak tahu instruction ke apa ke, ni apa function dia ke, macam tu lah. Nak tahu lebih lanjut kan sebelum korang membeli je. Okay, okay guys, berminat boleh doja. Yang penting Google Translate mesti ada guys. Adios.